Ustadz Khalid Basalamah saat ini tengah menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran pernyataannya mengenai wayang. Dalam salah satu video ceramahnya yang pernah viral dan kembali ramai dibahas, Ustadz Khalid Basalamah menyebutkan bahwa wayang sebaiknya dihilangkan lantaran tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sontak saja pernyataan Ustadz Khalid Basalamah itu menjadi viral. Hal tersebut dikarenakan wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Bahkan, hingga saat ini pertunjukan wayang masih kerap digelar dan mendapat atensi besar dari publik. Hal ini membuat Sujiwo Tejo yang merupakan budayawan memintai tanggapan mengenai pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Sujiwo Tejo mengaku enggan menanggapi larangan wayang tersebut, akan tetapi justru memberikan analogi keagamaan seperti pendidikan formal yang terdiri dari beberapa semester. Menurut Sujiwo Tejo, mereka yang ilmu agamanya sudah semester doktoral, tak seharusnya menanggapi orang-orang yang masih tahap semester awal.